Astri dan Helmi resmi jadi pasangan pengantin. Sahrul Gunawan ucapkan selamat via karangan bunga. Wadiah Balat Info Burinya, Minggu 18 Desember 2022, calon pasangan pengantin Astri Sofiastri STRM dan Helmi Eka Putra STRT, resmi jadi pasangan pengantin yang sah. Putri pertama dari Igun Ruhiyat itu, melaksanakan resepsi pernikahan di Aula Kantor Desa Cincin Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kades Cincin Haji Aceng Syuhud yang bertindak sebagai saksi, mengucapkan rasa syukur dan doa, semoga pasangan pengantin dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Usai ijab kabul, acara pernikahan itu diawali dengan kirab pengantin. Alunan lagu Janji Suci yang dimainkan saksofon dan biola, membuat acara kirab semakin berkesan bagi pasangan pengantinnya. Acara lainnya yang membuat kesan tersendiri, sungkeman. Sungguh membuat haru dua keluarga pengantin pria dan perempuan. Bahkan ijab kabul yang diakhiri dengan penandatanganan surat kawin dari pengantin pria dan sejumlah saksi dan wali, disertai dengan penyerahan barang bawaan dan seren tampi yang dilakukan dari Ibunda Helmi dan diterima Ibunda Astri. Doa bagi kedua mempelai dilakukan Haji Wawan Gunawan di akhir acara kirab atau jelang pelaksanaan resepsi di Aula Desa Cincin tersebut. Saya berikan mas kawinnya. Sedang kita saksikan bersama penyerahan keserahan dari Ibunda Ananda Helmi Eka Putra dan Ibunda Ananda Astri Sofiastri Ruhiyat. Mari kita selamatkan kedua ibu. Disilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah. Ibu, ini adalah perselingkuhan pertama kami di panggilanmu. Ketika kami telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah masuk ke dalam kehidupanmu, ketika dicalakan dengan apa yang menjadi keruh besarmu, dan mohon saling jaga satu sama lainnya. Demikian dari kawasan langit Aula Desa Cincin Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Api Igun, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.